Nah, ini milisnya akan berjalan terus. Sedangkan nilainya ini tetap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Radik Robotik. Kali ini kita akan membahas tentang Web3. Mungkin keypad ini udah kemarin ya, servo sama itu. Ini tambahan ini, IO expander. Ya, mudah-mudahan bisa ya ini. Nanti bisa kita bahas semua. Jadi ini bisa, ini jalan, tuh jalan, ininya juga bisa berganti-ganti terus LCD-nya. Di LCD ini apa, joystick, LED, servo sama itu. Ini dengan IO expander. Satu lagi ini RTC. Mudah-mudahan sampai bisa kita bahas semuanya ya. Oke, sekarang kita mulai dengan array. Jadi array itu adalah, atau biasa disebut dengan deret ya kalau terjemahan bahasa Indonesia nya ini pendeklarasian array. Ini namanya biar sama ya. Ini LED pin. Array itu ditandai dengan tanda ini, apa, kotak ini. Ini tanda kotak. Terus pendeklarasinya dia menggunakan kurung kurawa. Misal caranya bisa ditulis seperti ini langsung. Ini LED ini saya hubungkan di pin 2, 3, 4, 5, 6 sampai pin 12. Jadi kita mendeklarasikannya dengan 2. Kita batasi dengan koma ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tutup dengan kurung kurawa dan kita akhiri dengan titik koma. Itu untuk pendeklarasian array. Ini untuk pendeklarasian array. Kemudian kita juga harus menghitung array itu indeks ya. Jadi dia ada indeksnya. Ingat kalau digital itu indeksnya mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. Berarti kalau 10 karena dia dimulai dari 0, ini kita kasih 11. Berarti dia ada 11 array atau 11 deret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi ingat digital itu dimulai dari 0 menghitungnya. Oke. Ini untuk pendeklarasinya ya. Terus kemudian pin ini kita harus inisialisasikan. Karena ini LED, LED itu berupa output. Jadi kita mendeklarasikannya sebagai output. Bagaimana caranya? Untuk array inisialisasinya kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa menggunakan for, perintah for. Jadi integer i sama dengan 0, ini variabel lokal ya kayak kemarin. Setiap fungsi di dalam fungsi itu berarti variabel lokal. Jadi i sama dengan 0. Jadi kita mulai dari 0. I lebih kecil dari jumlah add i plus plus atau i plus 1. I plus sama dengan 1 itu sama aja. Ini lebih mudah kayak gini ya. Terus ini pin mode. Kita deklarasikan LED ini 11 koma output. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan array. Array itu kan di dalam ini dia namanya indeks. Jadi indeks ini dibaca dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 atau lebih kecil dari jumlah LED. Jumlah LED-nya ada 11. Kalau lebih kecil dari 11, 10. Dari 0 sampai 10, mendeklarasikannya dengan diberi nilai i. I itu ini ya. Jadi for itu muter. Jadi for sekali i-nya berarti 0. 0 LED pin 0, 0 berarti ini sebagai output. Oke. Apakah masih lebih kecil daripada LED? Berarti kan 0 0 0 tambah 1 1 berarti masih kecil. Kemudian muter lagi. 1 berarti ini
Oke, 1 plus plus jadi sekarang 1, 2 berarti kan 2 lebih kecil dari led ya. Terus begitu sampai 10. Begitu 10 dia plus plus 1 dibandingkan lagi 10 plus plus 1 berarti 11. Nah, apakah I11 lebih kecil dari saat dari ini, dari 11? Tidak, dia sama dengan, berarti bukan lebih kecil ya. Nah, dia akan keluar dari for. Itu cara pendeklarasian sebuah array. Jadi kita mendeklarasikan sebuah array menggunakan indeks. Indeks array. Itu lebih mudah ya. Di sini kita joystick 1. Kemarin kita sudah buat ya, joystick isinya 1. Nih, joystick isinya 1. Kita menggunakan mapping. Oke, sekarang kita tambah ya, case-nya jadi 2. Bebas aja. Ini berarti kita kasih 2. Oh, kita masih pakai joystick langsung? Oh, boleh kita pakai joystick. Oke. Nah, ini seperti yang pernah saya bilang kemarin ya. Jadi nilai map mapping ini itu ini input, ini output. Nah, array tadi ada berapa? Array-nya ada 11. Ya kan? Array-nya ada 11. Terus nilai joystick-nya 0 sampai 1023. Berarti kita kalau 0 berarti ini berapa? Jadi input-nya sama dengan 0, array-nya sama dengan 0 juga. Salah, jadi kalau dia 0 dia mati. Terus maksimalnya, kalau output kan maksimalnya untuk analog 255 ya, tapi di sini kita nggak mungkin pakai 255 karena jumlah array-nya hanya 11, berarti maksimal adalah 11. Jadi dari 0 sampai 11, jadi kalau maksimal dia hidup semua, kalau minimal dia mati. Nah, terus ini bukan my servo jadinya. Kita perluas aja ya biar gampang, kita kasih nah ini battery. Enjoy. Ini kita push. Kenapa kita kasih enjoy? Nah, di sini ini kan ada toh integer enjoy. Enjoy ini itu berbeda dengan enjoy ini. Walaupun namanya sama ya. Terus ini kita menggunakan for. Nah, ini for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari enjoy. Enjoy itu berarti nilai output dari analog ya. I++. Nah, ini let digital write let bit i high. Jadi nilai enjoy nanti ini tadi. Jadi berapa dia? 10, 11, 8 atau 7. Nah, dia akan sebenarnya dia akan looping. Jadi for ini dia akan looping sebanyak nilai enjoy ini. Berapa jumlahnya? Itulah yang di high atau dinyalakan. Terus kemudian ini i sama dengan enjoy. Enjoy ini dimasukkan ke sini. Terus i lebih kecil dari jumlah led. Ini jumlah led. Jumlah led 11. Dari enjoy ini, nilai enjoy taruh kita kasih 8 ya. Berarti dia dari 8, 9, 10, 11. Ya, 8, 9, 10. Oh, indeks ya. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Biar keadaannya loop. Nah, sedangkan ini dari 0 sampai dengan 8, lebih kecil dari 8 berarti 7 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 via high. Tuh. Ini jadi kita yang high kita bagian yang bawah, dari 0 sampai enjoy, dari enjoy dibatasi dengan enjoy, sampai dengan maksimalnya kita loop. Jadi dia nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi yang atas mati, yang bawah hidup. Tuh. Terus di sini, nah ini pemanggilan joysticknya. Ini kan case-nya dua nih.
Kalau kemarin case-nya satu, sekarang case-nya dua. Nah, kalau case-nya dua, berarti kita di sini kita kasih nilai dua. Kalau case-nya satu, nanti yang dibaca yang atas. Itu kalau case-nya dua, berarti yang dibaca yang ini. Itu case-nya. Nah, coba kita upload dulu sekarang. Oke, sudah. Kita minimize dulu. Kita keluarkan ini ya. Nah, ini kenapa lainnya kok udah hidup di tengah-tengah, karena dia posisinya di tengah-tengah. Ketika kita dorong ke sana, nah ini kesannya ini nol ya. Nah, ketika itu nilainya enjoynya kecil atau nilai minimal, dia kan nol. Makin ke sini dia akan naik, nah, apa kan? Dia akan naik terus. Nah, di sini di tengah-tengah, jika ke sini, maka dia akan nilai maksimal. Begitu nilai maksimal, ya dia akan maksimal. Nah, begitu turun juga akan turun. Itu jadi kita menggunakan mapping. Kita menggunakan mapping ini untuk menampilkan LED array. Tuh, kita nilai enjoy ini kita masukkan ke sini, kita menggunakan for, terus kemudian kita tampilkan ke LED digital drive. Jadi sebenarnya kalau apa ya, ini sudah mulai multitasking ya. Jadi kita menggunakan for ini kan 8 berapa ya? 11 langkah totalnya. 11 langkah dan ini ada serialnya juga. Jadi sebenarnya multitasking itu tidak bersamaan, tidak ada. Jadi program itu tetap, sebuah program itu tetap sekuensial atau berurutan. Dia tidak mungkin benar-benar bersamaan itu dalam satu chip, kecuali kita menggunakan dua chip atau dua microcontroller. Jadi kalau kita menggunakan satu microcontroller, walaupun dinamakan multitasking, itu tetap perjalanannya sekuensial atau berurutan. Dia tidak mungkin bersamaan, itu tidak mungkin. Tapi kenapa kok bisa terlihat bersamaan? Nah, itu karena kecepatan dari clock-nya. Ini kalau ini 16 MHz ya, tuh dihitung sendiri. Jadi dia satu langkahnya dia hanya membutuhkan waktu berapa milidetik, nggak sampai mili, malah mikro. Makanya mata kita sangat terbatas dan akhirnya seolah-olah dia bersamaan. Seperti ini, dia menampilkan di serial monitor sama menampilkan di sini. Jadi seolah-olah bersamaan padahal tidak, tetap berurutan. Ini karena begini ya. Nah, ini nol. Terus bagaimana kalau kita awalnya maunya dari ini LED-nya mati? Kalau awalnya LED-nya mati, berarti mappingnya ini yang kita ganti. Ini berapa ini? Nah, 5, 2, 6, 5, 2, 7. Oke, kita buat 5, 2, 6 lah ya. Nah, 5, 2, 6 sama dengan 0. Terus maksimalnya sama dengan 11. Maka ini nanti bila dia posisi seperti ini, dia akan mati LED-nya. Kalau ini kan di tengah-tengah. Oke, kita upload ya. Nah, sekarang LED-nya kan udah selesai uploadnya. Oke, nah ini di serial monitornya saat dia nilai rendah atau di nilai tengah-tengah ya, bukan rendah ya, ini tengah-tengah ya, dia akan nol. Di saat ini naik, nah, maka dia akan naik. Terus bagaimana kalau dia rendah? Dia rendah tidak akan terbaca, dia minus. Tuh kan, terbacanya dia minus. Nah, kalau minus tidak ada, karena paling kecil adalah 0. Di sini paling kecil adalah 0. Jadi kalau dia rendah dia minus. Nah, nilai minus itu kan enggak ada. Di sini tidak ada. Nilai minus itu tidak terbaca karena i itu minimal adalah 0. Jadi
dia tidak terbaca. Tapi kenapa di serial monitor terbaca? Karena di sini ditampilkan nilainya. Jadi nilai yang terbaca outputnya itu berapa. Jadi output minimalnya 11, maksimalnya 11, berarti minimalnya adalah minus 11. Itu Cartesius ya, XY ya. Jadi dia berada di tengah-tengah, karena ini awalnya di tengah-tengah. Itu tak rasa untuk re ya. Cuman kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus kita sekarang ke ini aja. Kita menggunakan dua ini ya. Jadi mapping ini sebenarnya kita bisa membaca mapping ini untuk dua hal ya. Ini kan hanya untuk yang ini, untuk LED. Terus di saat kita buat ini satu, pilihan satu, itu hanya untuk menggerakkan si servo. Sekarang menggerakkan servo. Nah, bagaimana kalau joystick ini, selain dia menggerakkan servo, dia juga menggerakkan LED? Bisa. Caranya adalah seperti ini. Coba yang sama aja ya. Yang sama ya. Nah, ini kita copy aja. Gimana? Ini di bawahnya si servo. Kita buang ya. Salah biarin ya. Ini berarti kita tambah aja. Oh, ini jangan. Ini kita tambah aja ya. Jadi tab ini berarti kita kasih aja ya biar nggak bingung. Servo ini aja ya, karena namanya sama juga. Oke, jadi mapping itu bisa seperti ini, bisa kita buat seperti ini. Ini tadi satu ya switchnya, jadi joystick satu, berarti yang akan dijalankan adalah case. Kalau joystick 2 tadi yang dijalankan adalah case 2. Oh, itu suitcase ya, sistem kerja suitcase. Jadi ini balik lagi di sini, cara membacanya adalah analog read. Nah, ini lupa lagi. Kita harus membaca dulu inputannya. Tuh. Jadi analog read ini adalah inputan. Nih. Dibaca di sini, dipetakan. Terus kemudian jadi output dimasukkan untuk menggerakkan motor servo. Nah, kemudian ini harus membaca lagi. Jadi dia membaca, setelah dia memasukkan ke servo sudah, perlu disimpan nggak? Perlu, dia servonya udah otomatis, dia akan membaca seperti ini. Dia kan nggak akan berubah walaupun nilai enjoy ini berubah. Karena apa? Karena dia awalnya membaca ini. Jadi awalnya di sini, dari sini kita membaca. Nah, udah berhenti di sini. Terus kemudian ini enjoy walaupun sama nggak masalah, karena enjoy ini analog. Nah, ini harus, kalau ini harus kita ulangi karena nilai enjoy ini sudah berubah, dia sudah menjadi outputnya untuk servo. Makanya kita baca ulang lagi joysticknya. Jadi joystick ini kita baca ulang lagi, dia posisi keberapa, posisi di mana sih? Oh, posisi di situ. Nah, jadi ini jadi input kan, input. Kalau kita buat ya, biar kita gampang bacanya ya, biar ditampilkan di serial monitor. Ini input 2, ini input 1. Jadi input lagi, masuk lagi ke mapping, sama, cuman bedanya dia ini kan dari tengah-tengah. Nah, ini dari 0 sampai 11, minimalnya 0, maksimalnya 11, minimalnya 11 ini ya. Kalau ini turun lagi berarti dia turun juga minus, sampai minus 11. Ini enjoy ini sebagai output yang dimasukkan ke dalam LED array. Nah, LED array ini sebuah fungsi ya, kita jadikan fungsi. Ini fungsinya kita jadikan sebuah fungsi seperti ini. Nah, ini seperti yang saya jelaskan kemarin ya, kenapa kita menggunakan fungsi.
itu agar mempermudah apabila kita menggunakan multitasking atau perintah yang sudah komplek. Ini sudah mulai komplek ya, makanya kita sudah mulai terasa ya gampang ya kita, kalau kita menggunakan fungsi seperti ini. Tapi kalau kita nulis ini bingung, kita mau pindah-pindah, waduh, dari sini pindah lagi ke atas, pindah ke mana, itu lebih membingungkan, lebih susah karena di sini agak banyak. Tapi kalau kita menggunakan sebuah fungsi seperti ini, itu kan jauh lebih mudah karena kita hanya tinggal memanggil fungsinya. Kita memanggil fungsi, kita kasih isinya nih, label lokalnya, udah selesai. Oke, kita coba ya. Ini berarti joystick akan menggerakkan motor servo sekaligus akan menggerakkan baterai. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Nah, ini. Jadi enjoy boot satu. Dia kan karena dia berada di tengah-tengah. Input 1 dan input 2 sama. Nih, enjoy input 2. Terus outputnya berbeda. Enjoy untuk servo itu 92. Nih. Output untuk LED dia 0. Nah, inilah multi, salah satu bentuk dari multitasking. Sebenarnya multitasking itu tetap tidak bersamaan. Dia tetap namanya sekuensial. Tapi di sini terlihat seperti bersamaan. Sebenarnya tidak. Itu karena kecepatan dari proses dari clock microcontroller, jadi seolah-olah dia bersamaan padahal tidak. Dia waktunya super sekian detik atau super mikro detik, makanya dia tidak terlihat. Ini seperti ini. Saat kita tap, nih nilainya ini rendah 0, maka dia tidak akan berubah nilainya karena dia minus. Tapi kalau ke sini, nah LED-nya ikut naik. Jadi motor servonya ikut berputar, LED-nya juga ikut naik. Tuh. Sama aja, dinilainya juga itu kan. Nah, dinilai dari serial monitornya. Jadi serial monitor tuh lumayan ya, sangat bermanfaat sekali ya untuk melihat seperti ini ya, nilai-nilai seperti ini ya. Jadi kita bisa memastikan, oh benar, oh tidak. Itu kalau LED-nya lupa straight. Nah, bagaimana kalau LED ini random? Nah, kalau random itu di Arduino IDE sudah menyediakan syntax berupa random. Jadi syntaxnya itu random nih. Nah, syntax random. Random itu bisa dibaca di arduino.cc. Lebih jelasnya mungkin ya. Jadi untuk random, random itu dibatasi nilai minimal dan maksimal. Kalau nilai minimalnya tidak ada, itu sudah otomatis nilai minimalnya adalah 0. 0 sampai 11. Kenapa 0 sampai 11? Karena dia bacanya jumlahnya ada 11. Tapi kalau ingin menggunakan batasan, tidak masalah. Dari 0 sampai 11 sama aja. Jadi kalau awalnya 0 itu kita tulis atau tidak kita tulis itu sama aja. Tapi kalau awalnya enggak 0, namanya 5 gitu. 5 sampai 11 ya bisa aja, enggak masalah. Kalau 5 sampai 11 maka 0 1 2 3 4 itu tidak random. Tapi 5 sampai 6 7 8 9 10 11 itu random. Jadi dia hasilnya randomnya antara 5 sampai 11. Kalau ini 0 sampai 11 gitu. Ini bagaimana kita ngelihatnya sama. Kalau memang kita ingin melihatnya, nilai randomnya kita gunakan serial monitor. Kita bisa menggunakan serial monitor untuk melihat nilai randomnya. Heran ya. Boom. Ya, kita kasih tap aja ya.
kita coba ya, ini dari 5 sampai 11, ini 0 sampai 11. Nah ini tinggal kita ambil, jadi kita menggunakan milis ya, milis tunda, oh belum kita buat ya, ini milis kita gak usah pakai tunda led ya, kita langsung aja berapa per detik atau per setengah detik aja lah ya, per setengah detik terlalu lambat, 250 aja ya. Ini 250 milis, milis ini satuannya mili second. Jadi kalau kita tulis 250 berarti 250 mili second atau seperempat detik. Jadi setiap seperempat detik maka nilai ini, nilai random ini akan dibuat. Setelah random ini dibuat maka dia akan dimasukkan ke red pin. Nih, red pin, red high, red pin, red high. Kenapa ini dua kali? Biar oh ini salah. Jadi nilai ini, random ini, nilai random 5, 11, ini dimasukkan ke red pin. Red pin, pin keberapa? Pin sesuai dengan nilai random tadi. Jadi randomnya berapa? 8, ya berarti 8 yang dikasih. Terus, ini 9 ya, 9. Ini dari 0 sampai 11. Ini dilokan. Jadi berapa? 2 ya, 2. Itu nanti yang dilokan. Itu, ini cuma satu pin. Nah kalau yang tadi itu maksudnya 2 pin, kan kayaknya salah tulis ya. Terus ini kita panggil fungsinya, kita menggunakan fungsi ya, ini joystick motor servo, berarti ini nggak usah ya, kalau kita pakai ini nanti tungguran, jadi dia mau yang mana kan ini, dia mau menjalankan yang strip atau yang random. Nah kalau seperti ini berarti servo akan berjalan. Tunda milis was not declared. Oh ya, tunda milis belum dideklarasikan ya. Untuk milis kita sebaiknya menggunakan inside long, karena milis itu satuannya inside long, apa tipe datanya unsite long. Unsite long itu long itu yang paling panjang ya, berapa ya, lupa sih, berapa bit ya, 8 bit itu ya, kalau 8 byte ya. Unsite itu berarti dia tidak ada tanda, kalau tanpa unsite itu berarti ada minusnya, jadi dari minus berapa sampai minus berapa sampai plus berapa. Tapi kalau unsite, minusnya itu digabungkan menjadi nilai positif semua. Ya kita compile. Oke, sudah kita compile, sekarang kita upload. Coba. Aduh. Kok ini? Oh. Kok ini tulisannya tadi memanjang ke samping. Kalau nggak ada enter. Oke, nah ini nilainya. Nilai randomnya kecepatan ya, susah bacanya, kita lambatin dulu ya. Kita perlambat dulu. Ini kenapa kok seperti ini? Dia membaca panjang dulu. Karena di sini, oh ini ada tabnya, ini ada tab, 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 tab. Harusnya ini LN. Jadi nilainya masih dibaca di situ ya. Jadi memanjang. Nah, kalau sekarang enggak, nih input, 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 random, random, serbu. Oke, untuk ini berarti kita buang aja ya serial monitornya, karena kita udah kita tahu ya tadi ya, untuk apa namanya, untuk ini joystick, membaca joystick untuk ke servo, jadi kita buang dulu, kita buang aja nggak apa-apa. Jadi
serial monitor itu untuk hanya untuk menganalisa aja ya. Nah, ini sekarang kenapa dia berhenti seperti ini? Karena dia setiap 1 detik, setiap 1250 milisekan atau 1,25 detik, dia akan membaca ini sebanyak 10 kali. Nah, nilainya seperti ini. Random 1. Nah, random 1 minimal 5. Kenapa minimal 5? Karena kita terusnya dari 5 sampai 11. Sedangkan random 2, dia minimalnya 0, maksimalnya 10. Ini minimalnya 5. Ada 5? Ada 5 enggak? Nah, ini ada 5 ya. Maksimalnya 10. Kenapa? Karena dia maksimalnya adalah nilainya 11, lebih kecil dari 11. Nilai minimalnya adalah sama dengan 5. Ini nilai terkecilnya minimal 0, maksimalnya lebih kecil dari 11. Nih. Terus di sini, maka yang akan lambung seperti ini. Kenapa seperti ini? Kok yang bawah enggak? Karena dia posisinya low. Kalau sudah low, ya kita low-kan lagi ya enggak akan ngaruh. Karena dia di sini tidak dideklarasikan sebagai high. Kalau tidak high, maka defaultnya adalah low. Nah, makanya dia yang bergerak hanya mulai dari 5 sampai 10. Dia akan berjalan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini dari bawah, dari 0? Kalau ini 1 detik, ya dia akan seperti ini randomnya ya. Karena ini kita menggunakan milis. Nah, ini cara penggunaan milis. Kita sudah mulai multitasking ya. Nah, tuh. Jadi dia randomnya seperti ini. Jalan bentar, berhenti. Dia nunggu 1,25 detik atau 1250 detik. Ini tetap bisa. Dan ini tidak akan berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena dia menggunakan milis, jadi di sini tidak ada tunda. Nah, ini milis ini, adalah timer, bawaan dari Arduino, IDE ya. Jadi timer ini akan terus bertambah, dia akan terus bertambah, dan terus bertambah. Nah, nilai tunda ini kita tentukan. Nih, awalnya adalah 0, maka kita harus menggunakan variable global. Kenapa kita menggunakan variable global? Karena milis ini dia bacanya di sini, tapi dia juga membaca ini. Jadi dia harus menggunakan variabel global. Kalau tidak, maka saat dia kembali ke fungsi let random, dia akan nol lagi. Tuh. Kalau dia menggunakan variabel lokal, kalau menggunakan variabel global, maka setelah dia diisi atau ini nol, di sini juga akan nol. Dia begitu diisi sama dengan milis, walaupun dia ditinggalkan di sini, dia saat kembali lagi ke sini, dia akan nilainya akan tetap sama, dengan ini yang tadi. Nah, ini milisnya akan berjalan terus, sedangkan nilainya ini tetap. Jadi di saat ini baca ini, jadi cara bacanya ini milis satu, case-nya satu, joystick ini servo diisi, sudut servonya berapa? Ini seperti ini, ini sudut servonya ini. Nah, itu di serial monitor. Oh, di serial monitor sudah saya buang ya. Nah, ini sudut servonya berapa? Sudut servonya berapa? Terus kemudian dia akan membaca ini, let random. Nah, let random ini dia akan membaca. Nah, membandingkan, membaca nilai milis. Milis ini terus bertambah ya. Selama dia hidup, dia langsung terus bertambah. Kalau nggak salah sampai 4 hari, kalau nggak salah sih. Saya lupa. Bisa dilihat di Arduino IDE ya. Di Arduino.cc itu. Jadi milis ini nilainya berapa? Terus kemudian dikurangi dengan nilai tunda milis. Apakah dia lebih besar dari 1250? Jika iya, jika milis dikurangi tunda milis lebih besar dari 1250, maka dia akan membaca ini. Jadi milis akan dimasukkan ke dalam variabel tunda milis. Kemudian dia akan membaca ini for ini. Setelah itu dia akan keluar.
keluar kemana? Di sini, ini break. Break berarti kembali lagi ke sini. Di sini nggak ada lagi, balik lagi, baca lagi di sini. Dia akan baca lagi, case-nya berapa? Satu. Dia akan baca lagi ini, masukkan lagi ke servo, dia akan baca ini lagi. Nah, kalau membaca ini, dia ternyata nilainya belum, milis dikurangi tunda milis ini, apakah lebih besar dari 1250? Oh tidak, ternyata dia lebih kecil, karena tadi kan sebentar ya, ninggalinnya sebentar, maka belum sampai 1250. Kalau belum sampai, maka ini akan dilewati. Dia nggak akan dibaca, dia akan langsung lompat ke sini. Nah, ke sini, dia akan keluar. Keluar kemana? Sini. Dia akan langsung keluar, break. Nah, break. Mana? Balik lagi ke sini. Terus, kemudian balik lagi ke sini. Nah, udah, gitu aja terus, seterusnya. Pokoknya muter-muter gitu aja. Terus, kemudian di sini. Nah, jadi, di saat nilai milis dikurangi tunda milis ini lebih besar dari 1250, maka dia akan membaca ini. Di saat ini, di saat kondisi ini, statement ini tidak terpenuhi, maka dia akan dilompati di sini. Makanya pembacaan ini, fungsi ini di dalam statement ini hanya akan dibaca setiap 1250 milisecond atau 1,25 detik. Makanya dia lainnya seperti ini. Dia tertunda selama 1,25 detik atau 1250 milisecond. Gimana kalau mau cepat? Ya kita kecilin aja. Nah, jadi 250 ya, jadi 1/4 detik ya. Kalau jadi 1/4 detik, maka dia akan cepat. Ini ya. Jadi ini ya kan, semakin cepat dia tidak berhenti, seolah-olah tidak berhenti-berhenti, padahal sama aja seperti tadi, cuman tadi kan berhentinya lama 1,25 detik, kalau sekarang berhentinya hanya 250 mili detik, jadi seolah-olah tidak berhenti tuh. Nah, ini tetap dia bergerak, gak masalah. Jadi motor servonya tetap bisa bergerak ya, jadi tidak terpengaruh dengan ini ya. Nah, tuh ini kenapa agak tersendat, karena di sini kita membaca, kita menuliskan serial monitor ini. Kalau untuk 9600 baud rate-nya itu lama ya, jadi satuannya milisecond, makanya di sini responnya lambat. Kalau kita hilangkan serial monitornya, maka responnya akan cepat. Kita hilangkan ya serial monitornya. Nah ini. Nggak ada jeda ya, karena serial monitor itu sangat lambat ya, apalagi dengan kecepatan 9800, bordernya 9600 maaf, dengan kecepatan 9600 dia lambat, makanya dia akan tersendat. Tuh, ini multitasking antara joystick, motor servo dan light metric. Itu random, jadi lihat arenya random, jadinya seperti ini. Oke, terasa untuk plus array seperti itu ya. Mungkin besok kita bisa bertemu lagi, kita akan coba membahas tentang ini ya. Jadi kita akan membahas tentang multitasking berikutnya apa ya besok ya. Nah, kita lihat besok aja lah. Jadi kita akan membahas tentang multitasking. Nah, besok mungkin kita akan membahas tentang ini ya, yang LCD. Ini saya biar kelihatan. Nah, jadi yang lainnya tetap gerak. Itu ada relaynya juga gerak.
Jadi nilainya tetap gerak, ininya gerak, servonya juga gerak, LCD-nya, panelnya berganti-ganti. Nah, dia detiknya juga tetap berjalan. Jadi kita mungkin ada itu sih, di sini ada berapa itu sih ya? Dari RTC sendiri itu ada tiga ITC, yaitu ITC RTC, ITC temperatur, sama ITC memori. Ini ITC juga karena ini I/O expander ya. I/O expander cuman dari ITC-nya LCD. Ini juga menggunakan, aduh apa ini? Ini juga menggunakan ITC juga sama. Jadi ada 5 I2C, komunikasi I2C. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.